Kota Bitung adalah salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Kota Bitung terletak di timur laut Tanah Minahasa. Wilayah Kota Bitung terdiri dari wilayah daratan yang berada di kaki gunung Dua Saudara dan sebuah pulau yang bernama Lembe. Banyak penduduk Kota Bitung yang berasal dari suku Sangir, sehingga kebudayaan yang ada di Bitung tidak terlepas dari kebudayaan yang ada di wilayah Nusa Utara. Kota Bitung merupakan kota industri, khususnya industri perikanan. Perekonomian Kota Bitung didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan. Namun, dalam berkembangnya sektor industri ternyata berkembang cukup pesat dan mencapai nilai tertinggi. Bertumbuhnya sektor industri sangat membantu perekonomian, terutama dengan meluasnya kesempatan kerja. Bertambahnya perusahaan industri juga meningkatkan kesejahteraan penduduk, terutama dengan terserapnya tenaga kerja sebanyak 21.755 orang, meningkat dari tahun sebelumnya yang daya serapnya mencapai 21.290 tenaga kerja baru. Begitu juga dari sisi kapital, di mana peningkatan jumlah perusahaan ini diikuti pula dengan peningkatan nilai investasi menjadi 541,67 miliar rupiah atau meningkat 23,47% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, sektor angkutan dan komunikasi memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomiannya di Kota Bitung. Industri di Kota Bitung didominasi oleh industri perikanan, galangan kapal, dan industri minyak kelapa. Di samping itu juga ada industri transportasi laut, makanan, baja, industri menengah, dan kecil.